Bingung menentukan menu makanan hari ini? Anda wajib mencoba kuliner yang satu ini. Nasi lemak chicken chop merupakan masakan khas Malaysia yang sedikit dimodifikasi dengan racikan Nusantara. Jika di Malaysia, masakan ini dipadu dengan kentang, namun di Pangkal Pinang, kentang goreng diganti dengan nasi lemak. Rasa stik ayam yang sedikit manis bercampur gurihnya saus tiram dan telur semakin menggugah selera. Untuk mengolahnya cukup mudah, siapkan bahan yakni potongan dada ayam, lalu dimarinasi. Mentega, saus, bawang bombay, sayuran, nasi lemak, dan telur kocok. Langkah pertama, celupkan daging ayam ke telur, lalu balur dengan tepung dan digoreng. Sembari menunggu ayam matang, orek telur hingga matang, lalu siram di atas nasi yang sudah disiapkan. Angkat daging ayam yang digoreng, lalu letakkan pada nasi yang sudah dilumuri telur. Masak sayuran bersama saus dan bawang bombay, lalu angkat dan tuangkan ke nasi yang sudah berisi telur dan daging ayam. Nasi lemak chicken chop siap dihidangkan. Ini sedang menikmati nasi chicken chop, ayam crispy yang dibalurin dengan telur, rasanya sih manis dan gurih. Menu ini cocok banget untuk me time sama temen dan keluarga. Rekomendasi banget sih. Kita menu ini kan dari Malaysia ya. Sebenarnya awalnya kita mau pakai kentang dari jadinya, cuman karena kita nasi lemak chicken chop, karena kita rekomendasi banget ada nasi lemak, jadi kita ubah kentangnya, kita ubah menjadi nasi kayak gitu. Jadi setelah menunya nasi lemak chicken chop gitu. Kuliner ini dapat Anda olah di rumah sebagai menu makan siang atau makan malam bersama keluarga. Rasanya yang gurih dan lezat dijamin membuat ketagihan. Merianti melaporkan dari Pangkal Pinang.